Ayo bang, lanjut. Bang atau bapak nih, bapak woy. Kalau masuk, kamu lompat kodok 10 kali nah ya. Oke. Ayo, kodok 10 kali. Halo guys, hari ini aku mau berkunjung ke rumah papa dan mamaku. Aku mau mereka merawatku dan menuruti semua permintaanku. Kita ngapain aja ya? Penasaran? Yuk tonton videonya sampai habis. Jangan skip iklan ya. Dan jangan lupa share, like, dan subscribe. Selamat menonton. Mati terus. Gak asik nih senggol dong. Udahlah, gak mau main lagi selamanya. Mau dengerin lagu dulu supaya seperti orang yang gak jomblo. Lupa guys, baru ingat ada aplikasi yang bisa menjadi solusi tepat buat bagi kita yang ingin mendengarkan musik tanpa terganggu oleh iklan yang kayak anjay banget. Nama aplikasi ternyata GoTube. Sekarang GoTube adalah aplikasi yang akan membantu kita menikmati berbagai macam video dan lagu tanpa iklan. Dan itu semua gratis. Gila. Kayak gini kan enak bro. Bisa main sambil dengerin musik. Jadi background, play serasa premium. Mau keadaan HP di lock pun juga bisa bestie, tanpa pusing dan tanpa emosi. Auto sabar. Bahkan kalau misalnya lagi chatan sama teman-teman ataupun pacar, meskipun gak punya pacar, gak akan keganggu. Udah bebas iklan, gratis, mantap jiwa. Gila guys, cuman ganti ke video aja bisa mode pop up. Layarnya bisa melayang-layang seperti para layang. Dia sambil nonton, sambil main. Terus juga, kalau misal kalian bosen, kalian bisa lihat video pendek nih kayak gini. Di short video. Keren kan? Wah, gila sih, keren banget nih. Jadi happy banget nih. Bahkan, ada fitur hemat kuota sampai 30%. Terus live streaming ada resolusinya, bisa dipilih. Kalau aku sih Cina pelit ya, jadi aku cuma mau 480 aja, karena biar hemat kuota. Dan juga guys, lihat nih, karena kalian lihat aku lagi ngeasik nge-GoTube, kalian bisa ngedownload ya, link di bawah ini atau download di App Store dan Play Store. Mau Android, mau iPhone, semuanya bebas. Bisa bergotuh pria atau klik link di bawah sini. Bye-bye iklan Hello Premium. Gratis. Aduh guys, tiba-tiba aku kayak tersesat gitu ya. Bangun-bangun, langsung ada di depan rumah ini. Mungkin ini adalah pertanda bahwa Tuhan memberikanku akhirnya menjadi anak sebuah keluarga di sini. Buka dong! Widih, ini bapakku. Aduh, pagarnya susah dibuka. Sorry ya, lagi gak terima tamu. Kenapa? Apa-apa. Lu aja menelantarkanku. Lagi mau jadi introvert. Boong. Gak usah lebay lah bang. Bang Weekend. Ngapain lu kesini lagi? Ya karena aku menjadi anak kalian. Astaga guys. Katanya mamanya Bang Biken kangen sama aku. Boong. Mamanya sendiri lewat mimpi. Lewat mimpi? Iya. Pinter kali yo. Iya. Jadi mau masuk ini? Iyalah mau masuk. Besok aja lah ya. Bang, mau masuk aku. Jadi mau masuk? Iya. Widih. Masuk-masuk disambut dengan Ferrari. Bang, ini aku tutup lagi ya. Iya. Oke. Pantes pas ngomong tadi bojigo. Widih. Akhirnya masuk lagi ke dalam rumah ini. Kita mau ngapain? Mana istrinya Bang Biken? Lihat nih aku bawa apa nih?
Nih, ini perlengkapan buat kita nanti. Itu perlengkapan? Iya. Nih guys, ini kalian lihat bikin gosok gigi. Cara menyikat gigi ala Raja Toksis. Ah. Kita zoom. Jangan. Tolol. Halo istri Bang Mike. Akhirnya bertemu lagi. Jece. Aku nanti Jece pakein Bang Biken ini. Apa ya? Tuh, baju baru ini aku tadi beliin. Ya ampun. Nih, warna putih ini XL. Hey. Buka sih unboxing. Unboxing dulu ya. Iya. Wih deh. Buat jadi dia. XL ini. XL cukup nih, bisa melar nih. Bohong. Ini. Bang. Bang pakai ya, Bang. Oke, iya benar. Lihat tuh. Tanah muat lah. Dan ini aku jadi anaknya Cici ini karena mereka kan hampir mau punya anak kan. Amin. Amin. Nanti kan nikah. Ya udah. Hah? Iya tah. Lagi pusing atau lagi ngewe? Lagi pusing. Ya udah. Jadi hari ini Bang Biken sama istrinya Bang Biken akan menjadikan aku sebuah anak mereka. Kok mau tidur dulu sih? Anak. Loh, terus aku tidur di mana, Bang? Kalau misal Bang Biken tidur. Udahlah. Pikirin nanti aja, gua mau tidur dulu. Kenapa kok mau tidur? Ngantuk. Mana ada ngantuk? Mukanya udah kayak panji. Dia lo ninggalin aku tidur. Jadi mau ngapain? Enggak tahu, kameramenku lo belum datang. Bang, ini rumah juga gelap banget. Ini buat apa? Ya dipakai. Di pala lu aja sih dipakai. Enggak lah, pakai. Ya boleh lanjut. Dipakai. Banting. Bang, udah lah, Bang. Bang, ini belum bayar listrik ya, Bang? Bisa gua pakai gini nenek dikit. Bisa. Widih, neneknya. Kok Bang Bikin punya nenek dikit ya? Untungan gua apa lu? Akulah. Gak muat tes lu yang mana? Muat. Gak bisa. Bohong. Gak melar. Ya udah, Gun. Ini harus duduk. Ya bener dikit lah, begini. Apa? Bang, ini mahal. Ayo, kakak. Bang, udah lah, Bang. Guys, jadi sekarang aku karena di luar tuh kayak belum bayar listrik, jadi aku masuk ke dalam. Lihat nih, terang. Ada Cici juga. Dengan naunan Hello Kitty yang feminim. Cici, kalau misalnya tidur gimana, Cici? Ayo, praktekin kalau tidur. Praktekin. Iya. Gimana? Kalau Biken tidurin gimana? Enggak tahu deh gimana. Kenapa kok kayak gini? Jadi kepala di Bang Biken di sini, kakinya di sini, terus Cici di sini. Iya, betul. Jadi kayak ada letter L gitu. Oh iya tah. Bang Biken kalau misal tidur di sini tah kepalanya. Jadi kakinya di pahanya Cece-nya. Enggak lah. Terus di mana? Kan enggak tidur sekasur karena enggak muslim. Wede, sok suci di konten. Sok suci. Waduh, Tuhan Yesusnya masih tangannya putus. Kamu biasa tidur di sana kan, Beb? Iya. Oh iya dah. Ini kalau di sini kok lagi nonton aja. Bohong. Kalian biasanya nonton apa? Iya tah. Kalian? Kayaknya dia nggak percaya. Nonton film ini sih, anime. Anime apa? Yo. Hentai. Kurita gede itu apa? Kobel. Kurita gede itu apa? Ada di. Ayo, burung ada, ya. Ada. Itu kan di komik hentai, jadi kayak gurita gede gitu. Ini guritanya. Nah, ceritanya guritanya kayak gini kalau di hentai. Jadi dia kobel. Terus apa contoh guritanya, Bang? Gak ada, lu nonton sendiri, itu gurita hentai tentakel namanya. Ya kan kalau misal nonton bareng gimana? Anggap aku gak ada. Gimana nonton bareng? Di sini, gua duduk di kursi. Alah, Fred! Paling Bang Biken kalau nonton sambil... Gak ada. Sambil grepe punggung. Enggak, serius. Gua sampai. Makanya gua sampai sekarang aja megang tangan dia aja gak berani. Bohong. Jadi ya, kita nggak ada pegangan kok. Iya tah. Jadi berarti setiap hari kesini. Berarti iya, mama setiap hari kesini ya. Aku hari ini FGDN. Oh iya betul. Hampir tiap hari ya. Oh, berarti mama sama papa pernah nggak bikin anak? Orang pegangan tangan aja nggak pernah kan? Beb, dia nanya pernah nggak bikin anak? Iya, papa sama mama pernah nggak bikin anak? Nggak pernah lah. Tapi nanti papa sama mama bakal kalau misal pindah baru bikin anak. Iya.
Pindah status. Kapan pindah status, Bang? Kapan pindah status, Ayah? Secepatnya. Doain aja ini, tanya mulu. Ya udah, nanti kalau misal harusnya tuh tanyanya tuh elu. Oh iya benar. Ya hilangkan keperawanan ini gitu loh. Mau sampai kapan? Enggak mau lah, nanti tunggu nikah, cowok belum dapat. Ini kita mau olahraga dulu ya? Iya. Loh, Bang Bikin enggak pakai celana dalam? Gua enggak suka pakai celana. Anjay, pantesan aja. Pantesan apa emang? Tadi pas dia ngikutin belakang, jalan ke belakang, ada burung yang keluar dari belakang. Ayo Bang, olahraga. Kita ke tempat lapangan basket. Apa ini jadi mau ke tempat main basket? Iya, pakai kupu-kupu. Terus baru kita mau. Ya udah, berarti ini kita jalan kaki aja nih. Iya, tempat ayo, main basket. Ayo. Sabar, kita harus pakai peralatan. Tempat dulu. Main basketnya agak jauh loh. Iya, aku tahu. Naik mobil aja lah, capek kok. Ya udah. Biar sehat naik mobil. Oh, ah, ini nanti di lapangan basket aja baru pakai kan? Enggak, pakai dari sekarang. Baru pakai di mobil sambil pakai jadi perih, Papa. Anak goblok. Mana sayapku? Jadi nanti Mama yang kayak apa ya, meluruskan jalan kita. Oh. Wah, ini pakainya gimana? Sih? Yang benar dikit. Perih kok mana sih? Bang, jangan lupa pakai ini. Ini perih, enggak bisa itu enggak bisa dipakai. Oh. Gak bisa, yang bener aja. Bisa kok, mau digunting dulu gak? Biar ini, Beb. Sekarang baca lo. Ya jangan gitu, justru dikasih tahu sama ayam Beb-nya. Bisa kan? Kayak cara renang jadinya. Iya, Ta? Nah, pakai cara renang aja, Bang, buat basket. Kayak lonteng. Mau digunting ini, Bang? Hah? Enggak, kayak jablay sih. Masalahnya, gak bisa gerak gua, guys. Gak bisa gerak. Ini idenya terlalu tolol gitu loh. Alah, bilang aja, Bang Bikin malu. Enggak lah, ngapain. Gunting aja ya. Gunting ya? Iya. Digunting ya? Anjay guys, udah beli mahal-mahal, digunting. Wow, gue montok ya, dibeliin BH-nya yang gede. Ini deh, kita loh. Nah, yuk, oke. Jadi lepas bajunya dong. Masa Pak? Lepas bajunya, Bang. Tes ukurannya, apa sih? Ini kok kayak mau masak aja. Lepas bajunya, Bang. Tolong banget ini. Katanya kan kita mau olahraga. Udah lah, gua gini aja. Lepas bajunya. Yesus Kristus. Cek, kalau misalnya Cece jadi aku pasti juga suruh lepas baju kan. Terserah dia sih. Oh iya kan. Ya udah, Bang Bikin mau lepas baju atau lepas baju? Ya udah lepas baju. Enggak, ini. Nah, ini. Masalahnya kekecilan at least. Nih, aduh. Ya. Nah, ya ini harus taruhnya gini, Bang. Nah. Gua lihat tangannya. Beb, anjing gak jadi semangat. Dia mau atraksi dulu. Biasa aja, Bang. Ya, kasih ini dulu. Kalau misal mau atraksi itu jangan lupa pakai sayapnya dulu. Iya. Nih, ayo. Pakein, gua gak bisa. Pakein, Jen. Ini bisa dipakai, Beb. Gak pakai. Beb, jalan-jalan. Bisa yang bener gak sih? Aduh, kayak lontai aja jalan-jalan. Bisa ya? Ini dulu ya, motos-motos ini sih kan. Cocok bisa dapat ini. Gini loh. Atas. Nah, kayaknya. Sini aku beli dulu, bisa yang benar enggak sih? Jangan bawa mobil, jangan. Entar dulu. Ini motos. Ini orang biasa. Kenapa putus? Jangan lupa. Makin hari gue makin gak ngerti. Jangan lupa bawa ini. Itu gue nih. Jadi papa hari ini harus. Jadi kayak istilahnya papa ini membagian anaknya yang suka princess dan fairy, oke? Okay? Kasih sayang seorang ayah. Mama papa imut banget. Mama. Cigau itu ibu. Mama dandanin aku. Mana yang punya kamu? Iya. Kok ini nih? Yang mulai sekarang aku jadi. Jadi ini kayaknya gambaran ketika mereka udah punya anak. Pasti kan anak gak jauh beda dari buahnya ya. Buahnya, jadi, bapaknya maksudnya. Nah, jadi nanti Cece kira-kira punya anak kayak gini. Gini. Sayapku, Mama. Belum lagi benerin dong nih. Lama banget sih. Mama. Mama. Papa. Black Mamba. Bukan tuh Pink Mamba. Pink Mamba. Coba pakai yang kecil dulu.
lurusin aja tangannya ke atas. Iya. Boleh start dulu ya, betul, pintar, pintar, anak pintar ya. Oke, start dulu, ini dulu, masuk dulu. Oke, diem ya. Aduh, sorry. Lu sange gak liat gue kayak gini? Mana bisa sange, Netflix. Iya, Netflix. Bang, buka netflix ya, Bang. Wow, coklat. Oke. Gila guys, ya ampun. Ayah makasih ya udah mengabulkan permintaan anaknya yang lucu ini. Harusnya gua aborsi sih anak gua guys. Kenapa gua aborsi ayah? Karena gua dibikin jadi kayak gini jadi. Waduh gila guys, lihatlah. Ayah saya kelihatan sangat bahagia ya. Aduh bisa main di situ. Ada orang yang main lagi kurang aja. Kasih kamera belakang, kameramen. Ada orang yang main banyak. Main banyak pula ya. Oke, apa? Gua cuma takutnya mereka ini sange lihat gua guys. Oke. Bang, ayo aku mau main itu dulu yang ikan di kanan. Sama ini, jungkat-jungkit. Kita jungkat-jungkit dulu ya. Ya. Iya, iya anakku. Ya, nih ayah lagi stres juga lihat banyak orang yang main gini ya. Iya, kok. Anggap aja mereka sebuah lebah-lebah yang berkeliaran. Ya, jangan ketawa gini. Bang, ayah aku mau main basket dulu. Ayo nak nih, kayaknya kita udahin aja deh kita main ini ya. Kita semen basket aja deh kayaknya. Kita sekarang. Bang! Kita makan ini! Ayo kita mau ngapain lagi sekarang? Kita mau ngapain lagi nih? Main basket dong. Basket aja lah itu. Ayo, mama ikut juga main basket. Basket. Tapi kalau misalnya aku tiba-tiba mandi, awas banget. Ready main basket. Bang, lihat kameranya lah, Bang. Bang, jangan bikin basket. Ini jelek banget. Bang, jangan ninggalin ini, Cey. Harus main basket. Ini, Bapak. Nih. Kontennya sangat berfaedah ya guys. Nah, aku juga mau Mi, juga mau dong. Nih lihat shoot gua guys. Oke. Okay. Yeah. 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 Apa? Ini tinggi banget deh. Coba. Ternyata anakku juga bodoh. Sabar, ayah bodoh. Lagi lagi nih. Ah, bikin malu bapak. Ayo bang, yuk. Bang atau bapak, ini bapak. Kalau masuk, kamu lompat kodok 10 kali nah ya. Oke. 3, 2, 1. Go! Ayo, kodok 10 kali. Kodok tuh kayak gimana ya? Gini aja. Enggak, kayak gini. Oh, itu lompat kodok? Iya. Ya kapan itu lompat kodok kayak gini? Gitu, ayo, keren. Udah, 10 kali. Belum. Eh, udah. Oh, lu gak ngitung kan? 10 kali lagi. Kamu gak ngitung, nah? Kurang 2 kali lagi. Udah 10 kali tadi? 2 kali lagi. Ini kalau misal aku masuk, ngapain? Ayah harus ajak kenalan orang di belakang. Oke. Cowok yang ganteng. Ayo. Ajak kenalan yang mana?
itu dong bang. Yang menggoda berjenggotnya. Yang mana yang ada jenggot? Yang itu bang. Yang hitam? Iya. Kasih tahu kameramen. Bro. Ah, mau ngapain lo? Sorry, bentar ya. Tangan ke lo. Eh, gue ikut main lah sekali lah. Boleh. Gue tim mana nih? Masuk, ajak kenalan satu cowok, oke? Okay? Iya, iya. Masuk, Bo. Ya, ya udah, ya. Tadi kau ya. Enggak, kan Jojo kan beda. Wah! Ayo kenalan. Cok. Ya udah. Yang baju apa? Merah sama putih. Baju merah sama putih yang mana, baju Bang? Baju merah abu-abu. Kasih tahu juga kamera. Yang garis. Oh, kenapa harus yang itu sih, Bang? Kayaknya dia bergairah. Bergairah. Ayo, ayo. Ayo lah. Ayo, aku ngomong gimana? Lu kenalan. Lu seksi banget. Oke. Okay. Halo, baju merah bergaris. No. Lu seksi banget. Kenalan dulu. Retin. Kemawar. Huh? Kemawar. Oh iya, iya. Kamu bergairah? Enggak. Katanya dia. Oh, mungkin dia. Makasih ya. Jenggot lu. Dulu waktu gua SD, gua sering manjat di tiang ini. Ada itu bang. Ya, kita seru lihat banget. Cuman di zaman gua SD. Mana buktinya? Aku malah mendesah. Aduh sakit. Kenapa kok enggak? Aduh udah enggak bisa, sendalnya licin. Bohong. Dulu nih gua sering kayak monyet guys waktu gua SD. Ayo bang. Bang. Ayo masih bisa. Ya, minta ikut asa. Udah. Udah. Anjir. Porno. Porno emang dia. Kok jadi mau sih pacar sama orang porno? Kan terjebak apa ya? Bagaimana kalau kita sekarang pulang aja? Nah. Iya, kita pulang. Udah cukup kali, Nak ya? Iya. Lelah ya, Nak ya? Iya. Lihat itu sampai yang kayak gitu lihat teman itu ketawa dan kayak orang. Kayak orang kayak Kak Luj. Yuk, udah yuk. Ayo. Mama genong. Mama iya. Tolong. Aku bisa deh gendong dua-duanya. Ayo, gendong kita semua. Gendong, gendong. Mama, aku mau digendong terus. Mau dia mesti digendong. Mama, aku mau digendong terus. Anjing, sumpah gak ada gratis sama sekali, weh. Iya. Setipis kondom. Gila, guys. Kita sampai berkeringat. Kok Bang Bikin gak berkeringat? Udah, tinggal di sini aja. Dia suruh main basket sendiri, Mama. Dia gak gampang keringat. Olahraga yang sangat enggak aku keringetan tapi biasa di bagian belakang doang. Coba zoom mukanya. Kok enggak keringetan, Bang? Belakang. Kan kamu emang keringetan. Mukanya dia enggak keringetan, Je. Lihat muka aku keringetan. Kates, kates. Baru olahraga gitu aja udah keringetan. Aku emang enggak pernah olahraga. Olahraga dong, anakku. Tapi aku mau ini. Kayak kami enggak cepat mati. Tapi aku mau ini, Ayah. Aku mau pull up di rumahnya Ayah. Kamu aja kemarin enggak bisa satu kali doang. Ya makanya aku mau berlatih. Mau coba lagi? Iya, aku mau berlatih. Yaudah, terus. Yaudah.
mungkin dengan ada sayap ini aku bisa terbang. Oh gitu ya? Iya. Kemana? Ya terbang buat pull up. Yaudah, nah kita lihat aja. Iya. Pasti gak bisa sih guys. Kita lihat. Terlalu tipis soalnya. Halat, caranya Bang Ijen juga gak bisa pull up. Bisa dia. Oh ya? Bisa, satu kali dia bisa. Jadi bisa Cik? Apa aku? Iya. Ya gak bisa, dulu mah bisa lah. Dulu jago oh, dia. Ya udah berarti kali ini mungkin aku bisa guys. Ara-ara mama. Emang ada orang gila pakai kupu-kupu gini menikmati? Ada. Siapa? Aku. Kamu? Aku lo biasa aja. Kamu ini gak normal berarti kayaknya ya. Kok bisa? Iya harus pergi check up, ini anak gua ini udah gila kayaknya. Tapi mukanya lo tadi senang, terus sekarang kayak orang marah guys. Marah dikasih kupu-kupu. Pelepasan kodam peri. Sosok senang gak kalau misalnya anaknya jadi peri gitu? Aduh. Sosok senang gak kalau anaknya jadi peri? Jadi apa? Jadi peri. Jadi peri? Iya. Aduh. Loh, kalau misalnya di depan orang bokap gue aja diajak gila ya guys ya. Akhirnya gue udah jadi lelaki tulen lagi sih. Sosok, tadi anaknya gak menggoda lelaki di basket pakai peri ini, su. Gimana, su? Dah. Gua udah-udahan jadi peri. Sekarang kita mau ngapain? Sekarang kita mau main game makanan sama Cece ini. Oke, pakai baju dulu. Gua enggak ikut. Thank you. Ikut atau nenek tak cubit? Loh kok enak? Loh, apanya yang enak? Nenek dicubit itu ya, guys ya. Itu adalah suatu olahraga yang enak bagi pria. Sakit enggak? Sudah tak cubit neneknya. Itu dicubit enggak pakai hati. Kalau nenennya ada dakinya anjing. Masa ya? Coba daki. Coba lihat tuh. Tadi udah jatuh noh. Oh iya. Sehat lo. Tidak. Satu, dua, tiga. Nih, pare mental lo. Nikmatilah dunia ini. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Terima kasih orang baik atas supportnya. Ini hanya hiburan ya. Bagaimana videonya? Seru kan? Penasaran sama kelanjutan videonya? Ditunggu ya video part 2-nya. Aku bakal main game bareng papa dan mamaku. Jangan lupa top up game kesayangan kalian hanya di kates.id. Karena hanya di kates garis bawah store tempat top up yang paling gacor.